Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel. Kali ini AGM Channel ingin memberikan tutorial bagaimana caranya memasang kampas kopling punyanya motor Suzuki RC ya. Sekarang akan saya tunjukkan dari awalnya ya. Bagaimana cara memahami kampas kopling ini atau bagaimana cara memasang kampas kopling ini atau bagaimana urutan-urutan ya, tahapan-tahapan memasang kampas kopling ini tadi ya. Pada pemasangan tipe RC ini tadi, kan sering sekali kita dibuat bingung ya, karena modelnya yang berbolak-balik begini ya. Nah, kita bagi orang awam biasanya sering sekali kita dibuat bingung dengan ini ya. Maka penjenengan akan saya tunjukkan dasarnya supaya penjenengan tidak bingung, oke? Kalau penjenengan tahu dasarnya, maka ini dibolak-balik pun, diputer-puter pun, penjenengan akan paham. Gimana, bro? Dasar yang pertama yaitu dari sini. Oke, dasar yang pertama. Bagaimana caranya? Bahwa, tolong diperhatikan ini. Di sini ada lingkar ya, lingkar yang di dalam ada lubangnya, 4. Oke, kemudian di sini tidak ada lubangnya. Saya putar balik. Nah, ini ada lubangnya. Lihat, mereka. Nah. Oke, Mas Bro. Kita cari kaki yang paling pendek ya. Yang paling pendek ini. Yang paling pendek ini kita carikan kaki yang keluar. Yang keluar juga pendek. Ya, ini keluar. Nah, ini yang keluar. Ini dua-duanya berarti sama bisa dipakai ini. Ya, yang keluar. Kemudian, ini satu pasang. Nah, ini. Nah, ini nempel ke sini. Ini kakinya lari keluar, dan ini yang satu lari ke dalam. Oke guys, perlu penjenengan ingat-ingat ya, bahwa teori kopling itu adalah bahwa dia satu berputar, satu tidak berputar, atau satu gigitan dalam, satu gigitan luar. Coba saya ulangi ya, ini saya putar ya, saya putar. Nah, lihat dari sini, kelihatan guys? Jadi ini diem, ini diem, tengah mutar. Nah, tengah mutar. Oke, berarti kalau kita masukkan dengan ini, dengan masukkan ini, berarti nanti adalah ini diem, ini muter, ya ini muter, ini juga muter. Nah, ikut putar begini. Karena ini kan ikut gigit ini. Nah, kegigit ini. Jadi akhirnya adalah diem, muter, muter ini. Nah, ini Mas Bro. Oke, udah, gini. Nah, ini kelihatan kan? Yang ini diem kan? Nah, pokok intinya itu sebagai satu muter, satu diem, satu muter, satu diem, begitu. Oke. Nah, ini ketemunya sama ini. Oke Mas Bro, nah, ini coba sepanjang lihat dari situ, kelihatan gak kak? Nah, oke, okay. Ini muter toh, ini muter, muter, kemudian itu diem, kemudian yang di dalam muter, kemudian ini diem, jadi muter, diem, muter. Nah, oke, okay. Ini satu tahapan, tahapan sebelah sini selesai, oke? Okay. Sekarang ada tahapannya dalam itu, coba perhatikan, ini kan sisanya kan itu, ini sisanya, oke? Okay. Maka yang pertama kali diambil yaitu ini. Nah, oke. Okay. Nah, ini kan berputar tuh Mas Bro. Maka kaki yang dalam itu tidak boleh panjang. Kalau panjang nanti nongol. Kalau nongol nanti berantaman dengan ini. Oke, okay. Coba saya keluarkan ya, biar penjenengan paham. Saya keluarkan. Ini kalau kakinya di dalam. Nah, ini nongol ini. Nongol. Kalau nongol nanti berantaman sama yang di luar. Berantaman ini. Oke, okay. Kakinya di dalam adalah yang pendek. Nah, ini yang pendek ini beda kan, kelihatan enggak ya. Nah, maka caranya yaitu kan tadi ini ya, nongol ini ya, nongol, kemudian kaki dalam ini,
Oke, Mas Bro. Saya sekarang ini tadi ya. Nongol keluar. Kemudian yang kedua yaitu yang lurus. Ini ada lurusnya toh? Lurus ini. Nah, lurus. Oke, ini masuk ke sini. Nah, masuk ke sini tujuannya adalah menghimpit ini. Jadi kalau kita putar, coba penjelasan perhatikan. Ini kita putar. Nah, yang ini berputar, yang ini diem, yang ini diem. Nah. Oke. Oke, guys. Selanjutnya adalah platnya ini, guys. Ya, platnya ini. Platnya ini dimasukkan di sini. Tujuannya adalah nah ini perhatikan ini. Nah, ikut berputar, oke. Sehingga sama dengan ini artinya adalah kampas, ini plat. Ya, kampas ini plat. Oke. Kemudian kita masukkan plug begini. Kemudian masuk dari sini. Nah, sehingga kalau ini kita putar, itu dia bergantian. Yang satu muter, satu diem, satu muter, satu diem. Jadi selapis-selapis begitu, guys ya. Oke. Nah, begini. Terakhir adalah ini tadi. Nah, ini masuk ke posisinya. Nah, oke. Oke, Mas Bro. Pokok intinya adalah begini, Mas Bro. Bahwa kampas kopling itu adalah satu plat, satu kampas. Gitu ya. Dibolak-balik begitu, ya. Jadi tidak ada yang namanya kampas ketemu kampas. Contoh ini adalah plat. Plat ya. Kemudian ini apa? Kampas. Kampas. Ini apa? Ini plat. Oke. Ini apa? Ini kampas. Nah, kampas, dua-duanya kampas. Ini apa? Plat. Nah. Ya, kalau sampai di sini ada kampas, berarti kampas ketemu kampas. Oke. Kemudian di belakang sini kampas ketemu plat. Oke, jadi intinya adalah plat kampas. Plat kampas. Nah. Plat kampas. Tuh. Iya kan? Oh, sorry, kampas plat, iya kan? Pokoknya bersilangan ya. Kemudian ini terakhir adalah kampas. Nah. Ini kan plat kampas ya. Nah, kemudian ini adalah plat lagi. Ini kampas kan, ini plat. Oke, Mas Bro. Tidak ada yang susah, Mas Bro. Ya. Jadi inilah caranya pemasangan atau tahapan-tahapannya. Bisa dimengerti, Mas Bro? Tahapannya sampai di sini. Yang berikutnya adalah sesuai dengan janji saya, yaitu cara masangnya tanpa menggunakan tracker, ya. Ini perhatikan ini. Ini tidak ada trackernya. Nah. Oke. Perhatikan, Mas Bro. Saya taruh ini ya. Nah. Ini kondisi sudah normal, ya. Lihat tenaga ya, berputar ya. Ada. Nah, oke. Okay. Ini kosong ya, kosong semua kosong ya, oke. Okay. Nah. Sudah lepas. Oke, okay, Mas Bro. Jadi ini kondisinya. Kondisinya sudah ya, sudah kosong ya. Kosong ya, enak ya. Nah, ini coba saya taruh di sini biar penjelasan paham. Oke, biar paham, penjelasan paham kalau ini bisa masuk. Nah, caranya yaitu bagaimana supaya kita memasang ini tanpa tracker. Oke, guys, bagaimana supaya memasang ini tanpa tracker ya? Ingat, ini masih kosong ya, masih kosong ini berputar. Oke. Caranya yaitu begini, Mas Bro. Perhatikan ini, tangan saya ini. Ya. Oke, selesai. Ini kunci, kunci ya, tuh kunci. Ini Mas Bro, kunci. Nah, sudah kan, terkunci kan? Oke. Oke, guys, itulah sedikit ulasan kami dari Agian Channel tentang bagaimana cara memasang kampas kopling ini ya, tahapan-tahapannya, dan terakhir adalah bagaimana caranya memasang tanpa menggunakan tracker. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya ya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Salam dari kami, Agian Channel.